Jangan bermimpi, Sambi. Aku tidak akan pernah menikah dengan perempuan sepertimu. Paman mau mengingkari janji? Bagiku, janji untuk diingkari. Ngajar kamu! Kamu mau mempermainkan kami, ha? Narapati! Ya! Bodoh kamu, lihat aku dan cobalah untuk mengerti apa yang ingin aku katakan. Percuma saja, Trisha. Aku tidak akan merubahmu menjadi manusia. Hei, Nagapati, dia itu bukan dari Ratih, tapi Wisya, kakakku. Kalian sedang ditipu olehnya. Baiklah, aku yang akan memaksamu. Turunkan aku, Nagapati, turunkan aku. Tapi kamu tidak berbohong, kan? Kamu tidak bermaksud untuk menyenangkan hatiku saja, kan? Karena menurutku, yang paling cantik di seluruh dunia itu adalah Putri Manguntur, Putri Narirati. Kenapa dia memuji dirinya sendiri? Sepertinya dia memang sudah benar-benar tidak waras. Tapi menurutku Biung Arimbi juga paling cantik. Walaupun kalau dibandingkan sama kamu, dia tidak ada apa-apanya, Narirati. Rati, kenapa kamu menangis, sayang? Kamu kenapa, istriku? Tolong jangan menangis. Wajahmu yang cantik ini bisa hancur, sayang. Ayo, istriku, cerita sama aku. Ada apa? Ada yang menyakiti perasaan kamu? Siapa? Ayo, tolong kasih tahu aku. Aku akan mengusir orang itu sekarang juga. Itu tidak mungkin, Bajang. Kenapa? Siapa dia? Tapi kamu kasih tahu dulu, apakah aku jelek? Tidak, sayang. Kamu perempuan paling cantik di jagat raya ini. Lalu kenapa ada orang yang bilang kalau kamu bodoh karena sudah menikahi aku? Siapa berani bicara seperti itu? Akan aku potong lehernya. Aku tidak akan mengizinkan itu, Bajang. Lagi pula, kamu tidak akan mungkin melakukannya. Kenapa? Karena dia itu Biung kamu. Biung, kenapa dia bisa bicara seperti ini? Aku juga tidak tahu, Bajang. Aku sudah mencoba minta maaf padanya. Tapi dia masih marah juga. Kamu tenang. Aku akan bicara sama Biung. Aku, Trisha, tapi kamu tidak memberikan pilihan lain untukku. Semoga kau bisa berubah. Sial! Kekuatanku tidak bisa menghancurkan gua ini. Berarti kita nggak bisa keluar dari sini, dong. Kamu tenang saja, sayang. Kita akan tetap keluar dari sini. Kurang ajar. Tetap tidak bisa. Coba sekali lagi, Biung. Aku akan bantu Biung. Ayo kita sama-sama hancurkan dinding gua ini. Nagapati tidak ada. Kalau kamu sudah tidak ada urusan, pergilah. Tidak.
aku tidak akan pergi sebelum aku bertemu dengan si brengsek Nagapati itu. Sekarang pergilah sebelum aku menggunakan kekerasan. Kamu tidak bisa mengusir aku, karena kurawan adalah hakku dengan anak. Itu dulu, sebelum Nagapati berkuasa. Seluruh warga kurawan tahu kalau aku berhak tinggal di sini. Jadi, usir saja kalau kamu bisa. Nagapati. Untuk apa kamu sembunyikan wajahmu? Aku benar-benar tidak menyangka kalau selama ini kamu adalah orang di balik topeng itu, Nagapati. Sekarang kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya, Sandra. Ini merupakan keuntungan besar untuk kita, sayang. Iya, Bu. Cerdas juga permainan. Jangan ikut campur dalam permainanku, Sandi. Aku bisa melakukan apa saja. Kamu tidak bisa mengancam aku, Nagapati. Kamu tidak perlu tahu apa yang sedang aku lakukan, Sandi. Lakukanlah. Lakukanlah, Nagapati. Tapi semua penduduk Kurawan akan tahu kalau kamu bukanlah Dewi, melainkan Nagapati. Bagaimana? Lalu apa yang kamu inginkan dariku, Santi? Hak atas Kurawan ini? Itu hanya sebagian kecil. Tapi ada yang lain. Katakan. Nikahi aku. Kalau kamu tidak ingin rahasiamu bocor. Dengan menikahiku, maka aku akan membantu semua rencana. Dan seluruh warga Kurawan pasti akan senang. Karena aku juga mempunyai hak atas Kurawan. Pikirkanlah baik-baik. Baiklah, Sandi. Aku akan menikahimu. Tapi tutup mulutmu. Tentu saja, sayang. Mana mungkin aku mengkhianati suamiku sendiri. Kalau sampai ada yang tahu, aku akan langsung membunuhmu, Sandi. Itu tidak akan terjadi. Selama kamu memperlakukan istrimu dengan baik. Ada apa, istriku? Kamu kelihatannya bahagia sekali malam ini. Baja, aku punya satu kejutan untuk kamu. Wah, kejutan apa itu? Kamu mau mengetahuinya? Kalau begitu, tunjukkanlah padaku. Aku ingin sekali melihatnya. Tapi sebelum aku memberitahu kamu, aku punya satu permintaan untuk kamu. Sebelum kamu minta apapun, aku akan mengabulkannya terlebih dahulu. Ayolah, katakanlah. Aku mau Biung dan eyang kamu juga ikut melihatmu. Ternyata kamu sangat perhatian, sayangku. Kejutan itu jadi juga untuk eyang dan Biungku. Ya sudah, sebaiknya aku tunggu di ruang tengah dan kamu panggilkan dulu Biung dan eyangmu, ya? Iya, aku panggil Biung sekarang. Lihat, Arimbi. Lihat, ternyata Bang Guntur lebih luas apa yang kita kira, Arimbi. Lihat tuh. Iya, Bu. Benar sekali. Dan sebentar lagi, Kurawa akan menjadi bagian dari kita. Biung. Biung. Ada apa, Bajang? Biung dan Eyang harus ikut denganku sekarang. Tidak bisa, Bajang. Apa kamu tidak melihat kalau Biung dan Eyangmu sedang merencanakan untuk memperluas wilayah Manguntur? Itu bisa kita urus nanti. Sekarang pokoknya Biung dan Eyang harus ikut denganku. Ada apa? Cepat katakan. Istriku membuatkan kejutan untuk kita.
urus saja istrimu sendiri. Eyang jangan seperti itu. Dia sudah siapkan kejutan untuk kita dan kita harus menghargainya. Aku tidak mau dia kecewa. Ada-ada saja. Apa sih kemauan gadis itu? Ya sudahlah, Bu. Ayo kita lihat. Baja, selamat datang. Selamat datang juga, Bimu. Apa-apaan ini? Aku sengaja masakan makanan ini untuk kalian. Singkirkan semua makanan ini sekarang juga. Jadi kalian tidak suka dengan kita? Kamu jangan berpura-pura. Kamu pasti tahu kami tidak bisa makan makanan seperti ini. Tolong Eyang jangan bicara kasar pada istriku. Kamu baik sekali, istriku. Kamu pasti lelah menyiapkan semuanya. Tapi semua masakan yang aku hidangkan sekarang, aku buat dengan penuh kasih sayang, kebahagiaan, dan penuh semangat. Lagi pula, ini sudah kewajibanku kan untuk menyiapkan makanan. Aku sama sekali tidak letih baju yang membuat semua ini. Jadi kamu sudah bangga? Kamu memasak makanan ini semua? Makanan semuanya ada sampah! Biung tidak dengar ucapanku tadi. Aku tidak mau ada yang kasar pada istriku. Nari Ratih, jangan sedih ya. Aku tidak makan semua makanan ini. Aku minum darah. Itu kan dulu, sekarang kamu harus merubah kebiasaanmu. Tutup mulut kamu, Ratih. Cukup, Biung. Biarkan Ratih bicara dulu. Sekarang itu kamu sudah menjadi kanjeng tumenggung dari Manguntur. Kamu tidak boleh minum darah lagi. Karena darah itu hanya untuk binatang. Apa kamu bilang? Kamu ini seperti binatang. Lihat, Baja. Dia sudah menghina kita. Aku tidak merasa terhina. Karena ini adalah bentuk perhatian dari istri yang mencintaiku. Ratih benar. Kita harus merubah kebiasaan kita mulai sekarang. Apa kamu sudah gila? Kamu menyuruh Biung makan makanan ini semua. Iya. Kita harus menghargai apa yang sudah dilakukan istriku. Duduklah, Biung. Eyang. Biung dan Eyang pasti suka. Silakan makan. Bajang, biar aku suapi ya. Bagaimana? Enak kan? Iya, enak. Rasanya penuh rasa cinta. Ayo, Biung, dimakan. Makanan apa ini? Sama sekali tidak enak. Kami tidak bisa makan makanan seperti ini. Kalau kamu mau, silakan. Habiskan sama kamu. Ayo, Arimbi. Ayo, Bobo. Kamu tidak perlu sedih. Aku bisa makan makanan ini. Ayo, suapi aku lagi. Baja memang benar-benar sudah gila, Arimbi. Iya, Bobo. Kita tidak bisa membiarkan dia terus-terusan seperti ini. Ya, tapi kita tidak bisa menentangnya secara langsung, Arimbi. Sepertinya, gadis sialan itu memang sengaja ingin membuat kita kesal terus, Bobo. Ya, dia memperdaya kita dengan menggunakan baja. Tapi tenang saja, Bobo. Kita pasti bisa keluar dari semua masalah ini. Ya, harus. Sudah, Ratih. Aku sudah kenyang. Baiklah, Bajang. Aku sudah cukup senang kamu mau mencoba makananku. Aku juga senang sekali dengan kejutan ini. Benarkah? Iya, dan aku juga punya kejutan untuk kamu. Apa itu? Ayo, ikutlah bersamaku. Aku akan tunjukkan kejutannya.
Jangan-jangan ini jebakan juga untukmu. Kamu mau membawaku kemana, Bajang? Sudah, ikut saja. Sebentar lagi. Nah, itu dia. Indah sekali, Bajang. Kamu suka? Tapi tempat apa itu? Itu kamar pengantin kita. Sial, dia benar-benar menjebakku. Wah, Dewa Ular, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ayo, kita masuk ke kamar pengantin kita. Sekali tempat ini, Bajang. Aku bahagia sekali melihat kamu menyukai kamar pengantin kita. Terima kasih atas semua perhatian kamu. Iya, itu sudah tugasku sebagai suamimu. Tapi rasanya semua keindahan ini tidak lengkap tanpa adanya Tuhan. Apapun yang membuatmu senang, aku pasti akan lakukan. Dwi Pangga, apa kamu tidak apa-apa? Entahlah. Aku merasa belakangan ini kepalaku sering sakit. Tabib kan sudah bilang kamu itu hanya butuh istirahat. Kamu juga akan terbiasa dengan keadaan seperti ini. Tapi mengapa hanya aku yang merasakan sakit? Kenapa yang lain tidak? Kamu, Dimas Kamandanu, dan yang lainnya. Itu karena kamu terlalu mengkhawatirkan keadaan sekarang ini. Kamu tidak boleh paksakan ini, Dwi Pangga. Yang kamu katakan benar, Palastri. Aku tidak ingin sampai terjadi apa-apa pada diriku. Saat ini aku harus menjaga Dimas Kamandanu yang belum bisa melihat. Itu semualah yang kulakukan untuk Kamandanu agar bisa melihat lagi. Apa yang kamu maksud, Palastri? Maksudku, aku dan Ratih akan mencari tabib untuk kesembuhan Kamandanu. Bantu. Kamu dan Ratih segera menemukan tabib yang benar-benar bisa menyembuhkan Kamandanu. Iya, aku sangat yakin pasti ada tabib yang bisa menyembuhkan Kamandanu. Lebih baik sekarang kamu istirahat di tangga. Bertahanlah, Dwi Pangga. Palastri bisa bantu aku. Ayo. Ratih, aku ingin sekali memelukmu, sayang. Oh. Lari, Baja. Kenapa aku jadi mengantuk ya? Karena sudah malam, sebaiknya kamu tidur di sini saja, Baja. Iya, istriku. Ratih? Ratih? Bajang, kamu sudah bangun? Hei, Ratih. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri seperti itu? Aku sedang senang sekali, Bajang. Aku harap sebentar lagi kamu bisa menjadi Romo. Hah? Aku menjadi Romo? Wah, aku bahagia sekali, Ratih. Aku memang ingin punya anak dari kamu. Dasar perempuan sialan. Dia pikir dia siapa? Merasa dirinya cantik. Akulah perempuan paling cantik di seluruh jagat raya ini. Biung? Baja? Ada apa, Baja? Kamu terlihat begitu bahagia. Ada apa? Biung, Manguntur akan segera mendapatkan pewaris.
Apa? Kamu itu sudah benar-benar tidak waras ya, Bajang. Kita ini baru saja mendapatkan manguntur. Kamu malah membicarakan tentang pewaris tata yang baru. Oh, Biung, aku tidak bicara tentang orang dari luar. Tapi... Apa? Sepertinya tidak lama lagi Biung akan menjadi seorang Eyang Putri. Apa? Iya, Biung. Sepertinya Nari Ratih sudah mengandung anakku, Biung. Yunda, maafkan aku. Yunda jadi menunggu lama. Tidak apa-apa, Wisya. Justru aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku baik-baik saja, Yunda. Tapi aku harus berpura-pura hamil. Hamil? Tadi malam aku harus berpura-pura melakukan kewajibanku sebagai seorang istri dengan Bajang. Oh, jagat Dewa Batara. Kasihan sekali kamu, Wisya. Tidak apa-apa, Yunda. Aku melakukan ini semua karena aku ingin menghancurkan mereka. Tidak seharusnya kamu seperti ini. Lagi pula Ratih juga akan pasti membantumu. Ratih? Dia mau masuk istana. Tidak, Yunda. Ini sangat berbahaya. Kalian berdua, biar kalian saling bantu-membantu. Lagi pula, kalau kamu sendiri di sana, itu akan sangat berbahaya, Wisya. Baiklah, Yunda, kalau begitu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk Ratih. Aku percaya padamu. Aku benar-benar bingung, Bu. Bagaimana mungkin Nari Ratih menerima Bajang dan sampai mengandung anaknya Bajang? Ya, karena tidak ada perempuan yang waras yang mau sama orang seperti Bajang Alipi. Bopo, tidak usah menjelek-jelekan anakku. Maaf, tapi itu kebenaran. Ya, Bopo juga bingung. Nah, ya sudahlah, sebentar lagi juga kamu akan menjadi seorang nenek. Aku dengar ada yang mau jadi nenek. Siapa itu? Oh iya, pasti Bajang mau punya anak. Bodoh, bodoh sekali kalian. Mana mungkin Bajang bisa punya anak? Kamu kemarin karena kamu sudah mengikuti perintah kami, iya kan? Itu kita tentukan di medan perang. Lalu untuk apa kamu datang kemari? Tahu, kedatanganku kemari untuk mengundang kalian. Undangan apa? Sebelum kita saling membunuh, kita harus merayakan sebuah pesta. Pesta? Pesta apa? Iya, benar sekali. Aku akan menikah. Kamu mau menikah? Dan aku berjanji, setelah menikah nanti, manguntur akan jadi hadiah pernikahan untuk istriku. Kurang ajar, berani-beraninya kamu mengancam kami di istana sendiri. Simpan tenagamu untuk di medan perang. Kedatanganku kemari hanya mengundang kalian datang ke pernikahan aku dan... Dan siapa? Kalian pasti penasaran. Ingin tahu siapa calon istriku? Kalau kalian penasaran, datang saja ke acara pernikahanku di Kurama. Ini benar-benar aneh, Bob. Bagaimana mungkin Nagapati itu seorang pawang yang sudah tua, tapi dia mau menikah? Jangan-jangan ini satu jebakan, Arimbi. Iya. Dan aku ingin tahu sekali, siapa calon istri? Kita harus ke pernikahan itu, Bob. Baiklah kalau begitu.
Ular! 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 Aku akan bunuh kamu! Ular! Suara teriakannya, aku langsung ke sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Bajang, Bajang bangun, Nak. Bajang. Ular. Ular. Tadi di sini dan dia sempat telan aku, Biung. Bajang, mungkin kamu terlalu lelah bekerja. Karena itulah kamu tidak bisa berpikir dengan baik. Mana mungkin ular yang sudah menelan mangsanya mengeluarkan lagi. Iya, Baja. Biung yakin, kali ini Narirati benar. Kenapa kalian tidak percaya sama aku? Aku tidak bohong. Ular itu ada di sini. Kita harus cari. Ayo. Baik, Baja. Nanti aku akan segera menyuruh prajurit untuk segera mencari ular itu. Terima kasih, sayang. Biung benar-benar aneh, Baja. Jika memang ular itu ada, di mana dia? Dan siapa dia? Itu yang aku tidak tahu, Biung. Sekalipun aku tahu, sudah aku bunuh dia. Iya, Baca. Cepat cari ular di setiap sudut istana. Karena dia selalu mengancam Kanjeng Baja. Daulah, Kanjeng Putri. Ayo, kita cari ular itu. Sampai kapanpun, kalian tidak akan pernah bertemu ular itu. Karena ular itu ada di hadapan kalian. Aku harus kasih tahu mereka, kalau Narirati bukan Narirati, tapi ular. Bajang, aku punya sebuah berita yang sangat menggembirakan. Ada apa, sayang? Ular itu sudah ditangkap. Oh iya?
Benarkah? Iya, Bajang. Maafkan aku ya. Sebelumnya aku tidak pernah percaya perkataan kamu. Aku pikir semua itu hanya halusinasi kamu saja. Tidak apa-apa, sayang. Tapi sayangnya, Biung mau membakar ular itu. Wah, itu bagus sekali. Ular itu harus dibunuh. Ayo, kita juga melihat. Bajang, menurutku, itu adalah sebuah keputusan yang tidak bijaksana. Hei, kenapa sayang? Karena ular itu kesini pasti punya tujuan khusus. Mungkin saja dia itu adalah suruhan musuh kita. Sementara kalau kita bunuh sekarang, kita tidak akan mungkin tahu siapa musuh kita sebenarnya. Benar juga kamu sayang. Jangan bunuh ular itu. Kenapa, Baja? Kita kurung saja ular siluman itu, Biung. Kurungnya? Untuk apa? Apa untungnya untuk kita? Malah kita harus memberinya makan setiap hari, Baja. Iya, tapi dengan mengurungnya, kita bisa mencari tahu dengan tujuan apa dia datang kemari. Maksud kamu, ular itu dikirim oleh salah satu musuh kita? Iya, dengan cara mengurung, kita bisa tahu dari mana ular itu. Bisa saja kan ular itu ternyata adalah ular suruhan Nagapati. Nagapati? Iya, Biung. Kita kan tahu dia seorang yang licik. Seperti kita yang mau merebut Kurawan. Iya, siapa tahu dia juga mau merebut Manguntur. Bisa saja. Kalau begitu, kita teruskan aja ini. Kita bunuh ular itu sekalian. Biar Nagapati tahu dia sudah berurusan dengan siapa. Kalau kita membunuhnya, kita tidak akan pernah tahu ular itu sebenarnya suruhan siapa. Dan yang pasti, penyuruh ular itu akan merasa senang. Karena merasa kita tidak akan mungkin mendapatkan informasi apapun dari ular itu. Sementara kalau kita mengurungnya, dia pasti akan ketakutan kalau ular itu akan memberikan informasi sekecil apapun. Jadi, dia pasti akan kesini untuk berusaha membebaskan ular itu. Sementara, saat itulah kita bisa menangkapnya. Tidak, aku tidak setuju. Bagaimana kalau sampai ular itu kabur? Atau jangan-jangan, kamu berada di dalam permainan itu? Bajang, aku sedih mereka terus berpikiran yang jelek tentang aku. Sudahlah, Biung. Berhentilah terus mencurigai istriku. Mana mungkin ular ini ada hubungannya dengan Nari Rati. Biung, ini Nari Rati, bukan ular siluman. Kamu salah, Bajang. Aku memang ular siluman. Maafin Biung, sayang. Kamu kan tahu sendiri, setiap orang kalau sudah masuk usia tua, sifatnya, ya, pasti jadi seperti anak kecil. Oh iya, Bajang. Aku lupa kalau Biungmu itu sudah tua. Diam kamu! Bajang, kamu itu sudah benar-benar buta oleh diri. Biung, tolong menghargai aku kalau bicara. Bagaimanapun aku ini adalah pemimpin Manguntur. Dan ini adalah Nari Ratih Putri Manguntur. Dia harus dihormati, Biung. Bajang, istrimu itu sudah membawa pengaruh buruk padamu. Apa kamu tidak sadar? Kamu benar-benar keterlaluan. Baja, apa yang harus aku lakukan agar Biung kamu tidak menunjukku? Bersabarlah, sayangku. Nanti dia akan berubah sendiri. Dia itu bukan Nari Ratih. Dia itu Yunda Wisya. Kamu jangan terperdaya olehnya. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat kurung ular itu di dalam kurungan. Dan jangan pernah berani kalian menyakiti ular itu. Apalagi sampai membunuhnya. Baik, Daulat.
mereka tidak sampai menyakiti kamu kan? Untuk apa masih mempedulikan aku? Kamu pasti senang kan melihatku terkurung di sini? Aku berjanji, Trish. Suatu saat nanti, aku pasti akan menyelamatkan kamu. Tapi sebelumnya kamu juga harus berjanji. Kalau kamu akan mengubah diri kamu ke arah yang lebih baik. Hah? Berubah menjadi baik? Yang benar saja, baik untukmu, belum tentu baik untukmu. Aku sudah tahu semuanya. Kamu sengaja mengacaukan Manguntur dengan berpura-pura menyamar menjadi Nari Ratih, iya kan? Trisha, sepertinya kamu mau mengucapkan sesuatu. Tapi aku tidak bisa mengerti apa arti ucapan kamu itu. Kamu jangan merasa senang dulu, Yunda. Aku pasti akan mencari cara untuk membongkar penyamaranmu ini. Sebaiknya sekarang kamu sabar. Sampai aku bisa membebaskan kamu. Apalagi yang dia mau? Katanya dia ingin bicara satu hal padamu. Hei Sempro, sekarang Nagapati sudah ada di hadapan. Bicara, ayo bicara. Paman yang tampan, paman yang gagah, paman dan biungku kan akan segera menikah. Aku ingin meminta satu hal dari paman. Ayo katakan. Permintaanku ini tidak sulit paman. Aku hanya ingin paman menyayangiku seperti anak paman sendiri. Paman mau kan? Tentu saja. Aku pasti menyayangimu seperti anak kandungku sendiri. Asik, asik. Yang dengar itu, paman tampan akan menyayangiku seperti bapak kandung sendiri. Bicaramu sungguh manis sekali, Nagapati. Aku bahagia sekali. Kenapa, Sandi? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Pelukan itu. Sepertinya aku pernah merasakan pelukan itu. Sama seperti... Sudahlah, Sandi. Kamu tidak usah pura-pura bingung merasakan hal itu. Aku tahu, kamu sering ganti laki-laki. Tidak, perasaan aku tidak mungkin salah. Aku merasakan dia ada dalam diri Nagapati. Aku yakin. Ini masih pagi. Di luar sana matahari terbit dengan indahnya. Tapi kenapa kamu di sini malah duduk termenung sedih? Katakan padaku sayang, apa yang membuatmu sedih? Aku sangat merindukan kedua orang tuaku, Baja. Ingin sekali rasanya aku bertemu dengan mereka. Kamu sudah memiliki aku, sayang. Kita sudah sangat bahagia. Kamu bisakan melupakan kedua orang tuamu? Maafkan aku, Baja. Tapi permintaan kamu itu sangat sulit. Tidak mungkin aku bisa melupakan kedua orang tuaku.
Jangan menangis, sayangku. Maaf kalau ada ucapanku yang salah. Tolong mengerti aku. Aku ini kan sekarang sedang mengandung anak kamu. Kalau ada goncangan sedikit, nanti perkembangannya akan terganggu. Iya, kamu sepenuhnya benar, sayang. Baiklah, cintaku. Aku akan menemanimu untuk bertemu dengan kedua orang tuamu. Terima kasih, Bajeng. Terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Ini sudah menjadi kewajibanku, sayang. Aku akan selalu membuatmu bahagia. Selama ada kamu, aku akan selalu bahagia. Iya, kalau begitu, aku akan bicara pada Miyung agar kita bisa segera pergi, ya? Semakin hari, Bajang semakin terpengaruh oleh Nari Rati. Apapun yang diinginkan oleh Nari Rati, selalu saja ia turut. Biung, mau apa lagi kamu datang ke sini, Bajang? Jika kamu datang ke sini hanya ingin membela Nari Rati, Biung sudah benar-benar bosan mendengar. Aku datang untuk memohon pamit, Biung. Pamit? Kamu mau kemana, Bajang? Istriku ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Dia bilang dia sangat merindukan mereka. Dan aku ingin sekali mengantarnya. Jangan bodoh kamu, Bajang. Mereka itu semua adalah musuh kita. Untuk apa kamu pergi menemui mereka? Tidak, Biung. Aku ini sudah menikah dengan Nari Rati. Dan itu artinya orang tua Nari Rati juga menjadi orang tuaku. Bajang, kamu itu adalah laki-laki. Jangan seperti kerbau yang cucuk hidungnya. Apapun permintaan istrimu, selalu saja kamu turuti. Aku hanya ingin membahagiakan istriku, Biung. Apa itu salah? Ya sudahlah, Bajang. Terserah kamu saja, Bajang. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Biung sudah tidak peduli. Kalian mau pergi? Kami sedang ingin pergi, Biung. Dan kami buru-buru karena sudah terlalu malam. Sampai kapan kalian pergi? Secepatnya, Biung. Ya sudah, berhati-hatilah ya. Kami mohon pamit. Thank you.
bukanlah Nari Rati yang asli. Tapi dia adalah Wisha. Apa? Jadi yang pergi bersama Baja adalah Wisha? Benar sekali, Arindi. Dia itu adalah Wisha. Dia sengaja menyamar menjadi Nari Rati untuk mengacaukan kalian. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa tahu tentang hal ini? Aku ini Trisha. Trisha? Jadi kamu adalah Trisha? Iya. Selama ini kalian sudah terperdaya oleh permainan Wisha. Tunggu! Prajurit! Prajurit! Cepat kamu tangkap ular itu dan masuk ke tempat ular. Cepat! Baik, Kanjeng. Gawat. Aku harus segera memberitahu Bajang tentang hal ini. Harimbi, mau kemana? Kenapa terburu-buru? Aku harus segera mencari Bajang. Aku akan membongkar seluruh kejahatan istrinya. Apa maksudmu? Ternyata, perempuan yang menikah dengan Bajang bukanlah Nari Rati yang asli. Tapi dia adalah Wisha. Apa? Bagaimana kamu bisa tahu, Harimbi? Aku mengetahui hal ini dari Trisha. Ternyata ular yang kita tangkap itu adalah Trisha. Dia mengatakan semuanya kepadaku. Kamu debah! Berani-beraninya ular itu menipu kita! Iya, oleh karena itu, kita harus segera mencari dan membuat perhitungan dengannya. Jangan! Kenapa jangan? Bajang tidak akan percaya begitu saja. Dia sedang dibutakan oleh cinta. Apapun yang kita bicarakan, itu akan sia-sia saja, Arimbi. Tapi kita tidak bisa membiarkannya seperti ini terus-menerus. Siapa bilang kita akan membiarkan? Untuk saat ini, kita tunggu mereka pulang. Kita tangkap ular itu, baru kita bicara dengan Baja. Iya, baiklah, Bu. Salam hormatku, Romo Mertua. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Romo. Sebentar ya, Bajang. Romo, tolong berpura-puralah menyukai Bajang. Jangan sampai dia curiga. Baiklah, Misha. Aku mengerti. Bajang, sebenarnya aku belum bisa menerima pernikahanmu dengan putriku. Maafkan kami, Romo, tapi kami berdua sudah saling mencintai dan siapapun tidak akan pernah bisa lagi memisahkan kami. Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena putriku mencintai kamu dan bisa menerimamu apa adanya. Dan aku sebagai Romo yang baik, aku harus bisa menerima. Terima kasih banyak, Romo. Romo tidak akan pernah menyesal melepaskan Nari Ratih kepadaku karena aku berjanji akan selalu membahagiakannya. Baik, aku pegang janji kamu, Baja. Mari silahkan. Romo, Padmini, lihat ini, siapa yang datang? Rati. Putriku, Diu. Rati, bagaimana keadaanmu? Sama ada Baja. Aku baik-baik saja, ya. Salam hormatku, Romo, Biung Mertua. Terima kasih kamu sudah membuat putriku bahagia. Itu sudah menjadi kewajibanku, Biung. Dari dalam lubuk hatiku yang terdalam, aku mendoakan semoga pernikahan kalian bahagia. Terima kasih, Dwi Pangga. Aku senang kehadiranku di tengah-tengah kalian bisa diterima dengan baik. Kang Mas. Dimas. Dimas. Kemari. Sepertinya ada tamu. Siapa Kang Mas? Ini aku, Bajang Kamandanu. Aku datang bersama istriku, Nari Rati. Baja? Rati? Apa kabar, Kamandanu? Aku baik. Bagaimana dengan kalian? Kami juga baik. Bisa kita bicara berdua, Kamandanu? Aku ingin bicara denganmu dari hati ke hati. Baiklah.
apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Aku sungguh minta maaf padamu, Kamandanu. Sebagai kesatria sejati, aku sungguh tidak bermaksud untuk merebut Nari Ratih darimu. Aku tahu kesedihanmu kehilangan Nari Ratih, tapi aku mohon, tolong mengerti juga perasaanku. Aku sungguh mencintai Nari Ratih dengan segenap jiwaku. Semua makhluk berhak mencintai dan dicintai. Aku tidak berhak menghalangi cinta kalian. Apa ucapanmu ini tulus dari dalam hatimu, Kamandanu? Kamu sungguh rela melepaskan Nari Ratih untukku? Jangan meragukan aku, Bajang. Aku hanya ingin melihat Ratih bahagia. Kebahagiaan Ratih adalah kebahagiaanku. Terima kasih, Kamandanu. Terima kasih banyak. Tolong, Bajang. Jangan pernah menyakiti Ratih. Aku akan sangat marah jika kamu menyakitinya. Jangan takut, Kamandanu. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku mencintai Nari Ratih melebihi diriku sendiri. Seorang kesatria sejati selalu menepati janjinya. Dan kamu, kamu harus menepati janjimu, Bajang. Tentu saja, Kamandanu. Aku akan selalu menepati janjiku. Apa sekarang kita sudah menjadi teman? Teman? Iya. Aku sungguh mengagumi sosokmu, Kamandanu. Kamu seorang pemuda yang hebat dan pemberani. Aku ingin sekali bisa menjadi teman baikmu. Aku senang berteman dengan siapapun, termasuk kamu. Baiklah, mulai sekarang kita berteman. Teman. Aku benar-benar mohon maaf karena sudah mengusir Kanjeng Romo dan yang lainnya dari Manguntur. Tapi kalian tenang saja, tidak lama lagi nanti aku akan merebut Kurawan. Mau apa lagi kamu, Baja? Kamu sudah merebut Manguntur. Untuk apa lagi kamu merebut Kurawan, ha? Aku akan merebutnya untuk kalian, Romo. Biar kalian jadi punya tempat tinggal lagi dan tidak harus tinggal di gua yang jelek seperti ini. Terima kasih, Baja. Terima kasih. Ternyata kamu bertanggung jawab juga. Tentu saja, Romo. Aku ini kan anakmu. Sebagian sikap bijakmu pasti aku akan mewarisinya. Ternyata kamu benar-benar hebat, Baja. Tidak sia-sia aku mempunyai menantu seperti kamu. Nanti kalau Kurawan sudah kurebut, Romo Restapi akan menjadikan temenggung di sana. Anggap saja itu sebagai hadiah dari seorang menantu terhadap mertua. Iya kan, Romo? Iya, Bajang. Aku bangga padamu. Tapi, apa kamu yakin kamu akan masuk ke Manguntur dan menjalankan semua rencana Wisya? Iya, Pals. Apapun yang terjadi, aku akan tetap ke sana untuk menolong Wisya. Baiklah, Rati. Semoga semua berjalan sesuai dengan rencana. Aku benar-benar bahagia, Romo. Nari Ratih adalah perempuan yang selama ini selalu kuimpi-impikan. Benar-benar tidak menyangka kalau akhirnya sekarang dia bisa menjadi istriku. Bajang, kalau kamu bahagia, aku pun ikut senang. Maaf, Romo. Aku harus segera menyiapkan minuman untuk Bajang. Nari Ratih, dengar dulu. Mulai sekarang kamu harus dan wajib melayani suamimu dengan baik. Dengan begitu, suamimu akan bangga padamu. Kalau begitu, aku permisi, Bajang. Iya, Nari Ratih. Nanti, kapan rencananya kamu akan berangkat ke Manguntur? Sifatnya pasti. Wisya? Bagaimana ini? Kalau sampai Bajang datang dan melihat ada dua Ratih di sini? Tidak mungkin, Yunda. Bajang sedang asik mengobrol dengan Kanjeng Temenggu. Dan aku sudah mengatur semuanya agar kamu bisa segera masuk dengan mudah ke istana. Oh ya? Iya, Ratih. Nanti kamu akan segera masuk ke istana sebagai suami istri. Lalu kita akan menyusulmu setelah itu. Kita akan membuat suasananya menjadi kacau balau. Aku percaya padamu, Wisha. Tapi langkah sebelumnya, kamu harus mengganti bajumu sama seperti aku. Baik. Thank you.
Iya, Rati. Nanti kamu akan segera masuk ke istana sebagai suami istri. Lalu kita akan menyusulmu sekali. Kita akan membuat suasananya menjadi kacau balau. Aku percaya padamu, Wisha. Tapi langkah sebelumnya, kamu harus mengganti bajumu sama seperti aku. Baik. Bajak, ini minuman untuk kamu. Terima kasih, Narirate. Sebaiknya sore ini kita segera kembali ke Manguntur. Loh, kenapa harus buru-buru, Narirate? Aku masih betah di sini. Di sini semua orang menerimaku dengan baik. Tapi Bajang, kamu itu sekarang adalah seorang kanjeng tunggu. Kamu mana pantas tinggal di tempat seperti ini? Benar sekali apa yang dikatakan Narirate, Bajang. Sebagai seorang pangeran, tidak boleh keluar dari istana terlalu lama. Betul, Bajang. Kalau kamu pergi terlalu lama, pemerintah akan kacau. Benar juga. Oh, baiklah, Narirate. Nanti sore kita kembali ke Manguntur. Apa yang terjadi denganmu, Nagapati? Sepertinya ada sesuatu yang sedang kau cemaskan. Ini masalah Dewi Sambi, Naga. Dia memaksa aku untuk menikahinya. Tapi aku tidak suka dengan dia, Naga. Kenapa harus bingung? Kalau kamu tidak suka, tinggal tolak saja. Apa susahnya? Masalahnya, Dewi Sambi mengetahui kalau dewa itu adalah aku. Aku tidak bisa menolaknya begitu saja. Bisa-bisa dia membongkar rahasiaku kepada seluruh rakyat Kurawa. Ini bahaya untuk kedudukanku, Naga. Aku punya jalan keluar untukmu. Apa, Naga? Kamu bilang saja ke dia kalau kamu bersedia menikahinya. Nanti begitu kalian akan menikah, aku akan tangkap dia dan membunuhnya. Baiklah, tapi kali ini kamu tidak boleh gagal, Nagraj. Kalau kamu gagal, ini bahaya buatku. Karena Dewi Sambi tahu pasti dibalik semua ini rencanaku. Jangan khawatir, Nagapati. Aku jamin tidak akan gagal. Sadung Red, ini itu bukan hutan. Ngapain kau berteriak-teriak, Ada berita penting, Popo. Penting apanya? Kamu kesini pun tidak penting. Apalagi beritanya, pasti tidak penting. Ini serius, Popo. Diung mau nikah dengan Nagapati. Dung Red, kamu tahu dari siapa? Beritanya sudah menyebar, Popo. Tapi kok Bobo tidak tahu? Bobo bukan manusia kali. Dumret, berani-beraninya kamu menghina Bobo, ha? Buat apa aku pedulikan dia menikah? Dia kan jahat sama kita. Jangan begitu, Bobo. Kita harus mendatangi Biung. Lagi pula, ngapain ngurusin dia? Ngapain? Tapi, Bobo. Dungret, kamu ini mau mempunyai Biung baru yang baik hati seperti Andini, apa yang jahat seperti Dewi Sambi? Pengennya sih, Biung yang baik seperti Bibi Andini. Nah, itu kamu tahu. Lebih baik punya Biung baru. Sebaiknya kita mendatangi Biung. Untuk apa? Untuk apa? Kerjain dia saja, Bobo. Ah,
Kalau itu Bopo setuju. Dia kan selama ini suka ngerjain kita. Apa salahnya sekarang dia kita kerjain? Bagaimana? Aku setuju, Bopo. Ayo. Dumpe, kayaknya kita tidak bisa masuk. Lihat, penjagaannya super ketat. Bobo, aku punya ide. Apa? Bagaimana kalau kita menjadi manusia? Wah, tumben otakmu encer. Itu namanya hukum alam, Bobo. Bobonya bodoh, anaknya terlalu pintar. Ih, dasar Dumpe. Lagi-lagi kamu menghina Bopo. Sudah, ayo Bopo kita jadi marmut. Ayo, 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 ayo. Impianku menjadi kenyataan. Sebentar lagi aku akan menjadi istri Nagapati. Biung pasti cantik banget dengan baju pernikahan itu. Tentu saja, Bodo. Tidak menggunakan baju pengantin saja, Biung sudah terlihat cantik. Apalagi dengan baju pengantin. Sayang, Biung sudah tidak sabar ingin segera ke pelaminan. Tapi sayangnya kamu tidak akan pernah sampai ke pelaminan itu, Sakti. Karena sekarang juga kamu akan mati. Tapi sayangnya kamu tidak akan pernah sampai ke pelaminan itu, Sakti. Karena sekarang juga kamu akan mati. Marmut! Marmut! Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Kita ke sini karena di sini ada pintunya. Kalau di sini tidak ada pintunya, kita tidak akan bisa masuk. Benar kan, Dumpret? Iya, Bopo. Tumben otak Bopo encer, makin jengkol ya. Sudah. Mau apa kalian ke sini? Kami ke sini mau menggagalkan pernikahan kamu. Benar kan, Dumpret? Iya, Bopo. Apa? Jangan mimpi, Botak. Bagaimana caranya kamu mau menggagalkan pernikahanku? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kami datang jauh-jauh pasti bisa menggagalkan pernikahan kamu. Benar kan, Dumpret? Iya, Bopo. Yang berarti Bapak dengan aku sama saja. Kurang aja. Baiklah, aku akan memberikan kalian pelajaran. Yeah.
Bagaimana, Nagraj? Apa kamu sudah berhasil membunuh Dewi Sambi? Maaf, Nagapati. Aku tidak berhasil membunuhnya. Kurang ajar! Kenapa kamu gagal? Apa kamu kalah dengan perempuan itu? Bukan, Nagapati. Tapi pas aku mau membunuhnya, tiba-tiba saja ada dua ekor marmut menghadangku. Marmut? Iya, Nagapati. Baik. Aku akan mencari marmut itu. Tapi ingat, kamu harus tetap membunuh Dewi Sambi. Jangan sampai gagal. Baik, Nagapati. Asal tidak ada lagi marmut, aku pasti tidak akan gagal. Baru Kurawan. Kita harus kabur. Ayo. Awas kalian, cincang kalian. Aduh. Kurang aja. Pasti kalian semua yang bikin kacau di sini. Maaf Tuan, saya bukan mengacau. Saya hanya jalan-jalan. Benar kan, Lumbet? Iya, Bopo. Tuh, kan benar Tuan. Aku tidak percaya dengan omongan kalian. Segera pergi ke Manguntur Kamandanu karena aku harus bisa membawa kalian kembali ke Manguntur. Apa kamu yakin ini akan berhasil? Kalau aku tidak yakin, aku tidak akan mungkin berangkat ke Kamandanu. Lagi pula, apapun akan aku lakukan demi merebut kembali Manguntur dari tangan Bajang. Baiklah Rati, aku percaya padamu Rati, tapi kamu harus berhati-hati dan jaga diri. Bagaimanapun, Manguntur tetap berbahaya buat kamu. Iya, aku berjanji akan terus berhati-hati. Kamu juga ya, Kamandanu. Jaga diri kamu baik-baik di sini. Aku akan selalu merindukan kamu. Aku akan selalu merindukanmu. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku berjanji akan terus berhati-hati. Kamu juga ya, Kamandanu. Jaga diri kamu baik-baik di sini.
Aku akan selalu merindukan kamu. Aku akan selalu merindukanmu. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Mengkhawatirkannya. Tenang, Bunda. Aku akan melindunginya. Nanti malam, aku akan menyusuri ke Mangunjur. Terima kasih, Wisya. Aku percaya padamu. Palasri, aku harus segera berangkat. Rati, kamu hati-hati ya. Aku akan jaga diri baik-baik. Aku pamit, Isha. Nanti malam, aku menyusulmu ke Mangunjur. Baiklah, aku akan bukakan pintu belakang agar kamu bisa masuk. Baiklah, nanti aku lewat sana. Romo, aku pamit dulu. Jaga dirimu baik-baik. Jangan ceroboh. Jangan khawatir. Aku janji, aku akan segera merebut Kurawan dan memberikannya pada kalian. Biar kalian semua bahagia. Iya, iya. Aku senang sekali. Semoga niatmu terlaksana. Ayo, Bajang. Jagat Dewa Batara, tolong selamatkan cucuku dari tangan-tangan orang jahat. Respati, kehilangan Manguntur, aku sangat sedih. Tapi kehilangan cucuku, aku lebih sedih lagi. Aku juga bisa merasakan apa yang Romo rasakan. Tapi ini semua demi keluarga kita dan juga rakyat Manguntur. Sudah sore begini, Bajang belum juga datang, Bopo. Ya, mungkin mereka sedang di perjalanan, Arimbi. Akhirnya, Nari Rati jadi-jadian itu akan kita tangkap juga. Tunggu! Bajang, ada hal penting yang ingin Biung bicarakan padamu. Soal apa, Biung? Istri. Dia sebenarnya hanyalah Nari Rati jadi-jadian, Bajang. Biung ngomong apa? Dia ini sebenarnya Wisya, siluman ular itu. Selama ini, kamu sudah dibodohi oleh perempuan iblis ini. Wisya? Bajang. Kamu percayakan aku benar-benar Nari Rati? Bohong kamu! Aku tidak bohong, Bajang. Kalau tidak, mana mungkin aku mengajak kamu menemui keluargaku, iya kan? Iya, Biung. Aku sudah bertemu dengan keluarga Ratih dan mereka semua menerima aku dengan baik. Biung jangan asal nuduh. Dari mana Biung tahu kalau dia ini Nari Ratih jadi-jadian? Aku mengetahui hal ini dari Trish. Wisya. Dia melihat waktu kamu berubah menjadi ular. Biung, Biung jangan mau dibohongi sama dia. Aku bisa membuktikan kalau aku ini Nari Rati yang asli. Iya,
Kamu memang harus membuktikannya. Tapi bagaimana caranya?